Jambi. Di bawah ketinggian untuk yang di detik-detik penyelamatan rombongan Kapolda Jambi mendapatkan pertolongan medis pertama di bawah guyuran hujan. Tim SAR gabungan telah berhasil menemukan titik koordinat jatuhnya helikopter yang membawa rombongan Kapolda Jambi di wilayah Bukit Tamiai, Kabupaten Kerinci. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono bersama penumpang lainnya telah mendapatkan pertolongan pertama oleh dokter Polri. Diperlihatkan bagaimana kondisi Rusdi beserta rekan lainnya dan proses evakuasi serta pertolongan pertama yang berhasil dilakukan. Di tengah guyuran hujan dan rimbunnya hutan, tim gabungan berhasil menemukan titik koordinat helikopter 3001. Diketahui, rombongan Kapolda Jambi terjebak di dalam hutan setelah helikopter yang ditumpangi terpaksa melakukan pendaratan darurat. Adapun helikopter tersebut mengangkut 8 orang terdiri dari 3 kru dan 5 jajaran Polda Jambi. Akhirnya, setelah gagal melakukan evakuasi, pihak kepolisian akhirnya menerjunkan personel untuk melakukan pertolongan pertama ke lokasi melalui helikopter milik PTWKS. Rahman yang melaporkan dari lokasi mengabarkan bahwa rombongan tersebut berhasil dievakuasi dari titik awal jatuh ke tempat yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah evakuasi korban dari udara. Sementara, tenda darurat sudah dibentangkan untuk menaungi para korban. Sementara itu, proses evakuasi rombongan tersebut hingga saat ini masih belum bisa dilakukan lantaran terkendala cuaca. Kasih Ops Basarnas Jambi, Manca menjelaskan bahwa pada Senin sore kondisi di lokasi berkabut tebal hingga mengganggu pandangan awak helikopter.